Karena tiap makan, 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 makan. Kita sekarang lagi mau main bonding card Sabtu bersama Bapak. Jadi ini kartunya bakalan gue bacain untuk Dodot. Terus selanjutnya kayak gitu. Hal apa aja yang kamu harapin dari anak-anak kamu ketika kamu udah lanjut usia? Anaknya baru berapa bulan gak keluar? Baru 4 bulan. Detail. Yang paling penting adalah menjadi orang yang kuat sih. Mesti karena menurut gue kalau kita di dunia ini gitu kita gak kuat ya. Banyak banget yang bisa merubah mental segala macam kayak gitu-gitulah. Jadi kalau kita kuat dari segi segalanya gitu, menurut gue kita punya core pondasi yang cukup bagus lah buat nanti bertahun-tahun hidup lah gitu maksudnya. Gitu. Gantian ya? Oke ya, ini buat Dinda. Ya? Apa tradisi dari masa kecilmu yang paling kamu sukai? Momen yang sampai saat ini aku selalu ingat tuh papa sih. Jadi tiap pagi tuh setiap bangun tidur tuh pasti selalu ada coklat. Enak banget. Iya, tapi enggak ompong. Enggak. Itu tuh pasti karena aku suka coklat, jadi selalu dibeliin itu tuh tiap pagi. Tapi dicicil gitu, jadi belinya udah sekali banyak, tapi dikasih tuh tiap pagi. Tapi siangnya dikasih makan? Dikasih makan. Gak keren cuma pagi kasih coklat, atau banyak udah Mas Ari. Apa kado paling berarti yang pernah diberikan oleh anggota keluargamu? Ceritakan. Kado yang paling berarti dari keluarga, dari ibuku terutama adalah izin menikah. Iya, karena waktu nikah dulu kan ibuku, aku anak terakhir. Jadi waktu dia ngomong ke mami aku mau nikah, dia langsung bilang, oke boleh, tapi gak boleh pindah. Jadi dia gitu. Sendiri. Dia kan tinggal sendiri. Yeah, dan jadi dia gak suka gitu banget dengan sepi gitu. Jadi dia oke boleh, tapi gak pindah. Akhirnya tinggal di situ dulu. Iya. Sampai sekarang kita masih bersamanya. Iya. Makanya selalu diberi asupan makanan yang enak-enak supaya dibetah di rumah. Jika sedang merasa sedih atau gagal, siapa anggota keluarga yang akan kamu telepon pertama kali dan mengapa? Aku nelpon adik aku. Ya kan cuma berdua doang, jadi kayak teman hidup gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, takut kalau misalnya ngasih tau ke mama tuh dia jadi overthinking gitu. Karena kan yang namanya orang tua pasti langsung kayak panik gitu, cewek. Oh, cewek juga. Jadi pasti hubungin pertama tuh adik aku si Casey gitu. Setelah adik? Ya, baru mama. Apa larangan dari orang tuamu yang paling tidak kamu setujui? Lalu mau apa? Pernah mendaki gunung. Jadi kayak jadi sempat dilarang-larang gitu sampai akhirnya sempat sekali diem-diem berangkat ke gunung. Diem-diem juga enggak diridoin sama orang tua, akhirnya ada kecelakaan kecil yang sebenarnya kalau diizinin aja sih aman-aman aja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan masakan orang tuamu yang paling kamu sukai. Ini pertanyaan sangat gampang banget karena gampang. Nyokap tuh dari Manado, ya. Bokap tuh dari Padang, tapi nyokap tuh menguasai dua masakan tuh, Padang sama Manado. Pasti enak banget sih. Semua masakan ini menguasai. Lengkap banget. Bukan cuma dua itu, kayak semuanya. Ibunya jago banget. Jago banget. Jadi keluarga gue tuh gampang banget gemuk karena tiap makan. Iya siap, apalagi Manado kan gitu kan. Bener. Oke, terima kasih udah ngeliatin kita main bonding card Sabtu bersama Bapak. Dan jangan lupa saksikan serial Sabtu bersama Bapak hanya di Prime Video. Yeay!